Assalamualaikum Rila. Waalaikumsalam Pral. Kamu apa kabarnya nak hari ini? Alhamdulillah baik Pral. Alhamdulillah. Ya, hari ini Pral panggil kamu karena Pral mendapat laporan dari teman-teman. Kamu kemarin marah-marah di kelas sampai melempar barang dan kena mukanya antok. Sampai mukanya luka juga. Apa itu benar Rila? Iya Bu, aja saya kesel banget sama antok, dia duluan yang mulai. Ibu paham. Nanti ibu juga akan panggil Anto untuk ketemu ibu. Tapi menurut kamu, tindakan kamu yang marah sampai melempar barang ke Anto, apa itu tindakan yang benar? Tidak, Pak. Saya kelak. Oke. Berarti kamu menyadari kesalahan kamu ya. Nah, sekarang kamu bersedia nggak untuk memperbaiki kesalahan kamu? Iya, Pak. Saya bersedia. Saya juga sadar kalau yang saya lakukan tidak seperti itu. Oke, baik. Nah, sekarang Pro mau tanya, kenapa sih kamu sampai semarah itu? Pasti kamu punya alasan kan? Iya, Pro, ada. Anto kan sering pinjam alat tulis saya, tapi dia nggak mau bertanggung jawab, Pro. Terus kadang dia ngebalikin tapi udah rusak, kadang nggak dibalikin. Terus kalau saya beli alat tulis itu saya selalu mention orang saya. Dan kemarin saya juga baru aja membeli koreksi tape itu, tapi udah dirusak sama Anto. Dan Anto juga gak mau minta maaf sama saya. Lalu? Saya jadi marah dan ngebanting koreksi tape itu, tapi gak sengaja kena wajahnya Anto, Pak. Menurut kamu ada gak sih cara yang lebih baik untuk mengatasi emosi? Ada, Pak. Berusaha untuk menenangkan diri dan juga ngatur nafas supaya gak ngambil tindakan. Aku yakin kamu pasti bisa melakukan itu. Ya, Pak. Nah, berarti kamu sekarang sudah menyadari ya bahwa apa yang kamu lakukan itu adalah sebuah kesalahan. Nah, coba sekarang kamu ingat-ingat lagi deh keyakinan kelas yang dulu pernah kita buat sama-sama. Menurut kamu, tindakan kamu itu melanggar keyakinan kelas yang mana? Nah, ya, kita harusnya kan saling menghargai orang lain. Sekarang, supaya kejadian ini tidak terulang lagi, apa yang harus kamu lakukan? Mungkin aku ke depannya nggak mungkin atau masih belum bisa jawab kalau seandainya Anto mau minta maaf sama kamu, apakah kamu bersedia memaafkan Anto? Iya, kalau saya bersedia. Nah, kalau diri kamu sendiri bagaimana? Apakah kamu juga mau meminta maaf ke Anto atas perbuatan kamu? Iya, Prof, saya juga mau minta maaf sama Anto atas apa yang bisa lakukan sama Anto kemarin. Ya, terima kasih ya, Rila. Kalau gitu, Prof akan panggil Anto. Sekarang kamu boleh lanjutkan aktivitas kamu yang lain. Oke, Prof. Terima kasih, Prof. Ya. Assalamualaikum Ezar. Waalaikumsalam. Gimana kabar kamu nak? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Ezar, kamu tahu nggak kenapa Frau panggil kesini sekarang? Iya Frau, saya tahu. Ya, jadi Frau dapat laporan dari teman-teman kamu kalau kamu itu sering melakukan kekerasan verbal ke Doni. Iya sih Frau, saya cuma suka katain Doni dengan sebutan pura-pura. Menurut kamu Doni senang nggak kalau dipanggil kayak begitu? Tidak sih Frau, saya minta maaf. Kamu menyadari ya kalau kamu sudah berbuat kesalahan. Nah sekarang bagaimana caranya supaya kamu belajar dari kesalahan itu? Ya, Frau, saya bakal memperbaiki kesalahan saya. Oke. Frau mau tahu kenapa sih kamu panggil Doni pura-pura? Apa karena punggungnya yang bungkuk itu? Iya Frau, tapi dia aja cuma bercanda doang. Oh, jadi kamu senang bercanda seperti itu? Enggak sih Frau, maaf. Menurut kamu ada nggak sih hal lain yang bisa bikin kamu senang tapi tanpa harus membuat orang lain nggak nyaman? Banyak sih Fran. Coba kamu sebutin apa aja yang bisa bikin kamu senang. Saya suka main gitar, saya suka main game, sama saya juga suka fotografi. Nah ternyata banyak kan yang bisa kamu lakukan untuk bisa mendapatkan kesenangan. Iya Fran. Oke. Ezar, kamu ingat nggak kita pernah bikin keyakinan kelas? Iya Fran. Iya, menurut kamu tindakan kamu ini terhadap Doni
melanggar keyakinan kelas yang mana? Tidak menghargai orang lain, Frau. Nah, kita berarti kan harus selalu menghargai orang lain ya. Sekarang, bagaimana caranya untuk mengatasi rasa sedih dan malu yang Doni rasakan atas perbuatan kamu? Saya akan minta maaf, Frau. Selain itu ada lagi? Saya bakal ngajak dia bermain gitar sama saya, soalnya dia juga suka main gitar. Nah, ide yang bagus itu, Ezar. Kamu bersedia minta maaf dengan Doni sekarang? Iya, Frau. Bagaimana kalau sekarang Frau panggilkan Doni? Boleh, Frau. Baik, Frau panggilkan Doni ya. Iya, Frau. Oke. Dapat cuan dari Mami. Langsung ke pasar beli roti. Selamat datang di acara kami, sesi berbagi dan diseminasi budaya positif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Kepala SMA Negeri 51 Jakarta yang berhalangan hadir, para wakil, staf, kepala tata usaha, Bapak Ibu guru yang berbahagia. Selamat datang pada kegiatan sesi berbagi dan diseminasi penerapan budaya positif sebagai salah satu pemenuhan tugas dalam pendidikan guru penggerak oleh Ibu Puri Elsawati. Cobalah dulu baru cerita, pahamilah dulu baru menjawab, pikirkan dulu baru berkata, dengarkan dulu baru kasih penilaian. Bersama saya Nelly Priartini sebagai MC, sebelum kita mulai dengan sesi materi, kita explain dulu ya Bapak Ibu biar gak tegang ya. Boleh? Saya boleh tepuk semangat. Tapi boleh saya gak pakai mic dulu ya, saya kasih contoh dulu. Tepuk semangat. Dang dang dang, ding ding ding, dung dung dung. Dang dang dang, ding ding ding, dung dung dung. Set! Aha aha ha! Aha aha ha! Tepuk semangat. Dang dang dang, ding ding ding, dung dung dung. Dang dang dang, ding ding ding, dung dung dung. Se, aha aha ma, aha aha ga, aha aha semangat. Yeah, tepuk tangan semuanya untuk Bapak Ibu guru yang hebat. Baik, senang sekali bisa bersama dengan Bapak Ibu guru semua. Gak ada bapaknya ya, ibu semua ya. Saya yakin ibu-ibu semua di sini adalah guru-guru yang hebat dan luar biasa. Pada siang hari ini saya akan sedikit memandu acara yang akan disampaikan oleh Ibu Puri terkait dengan penerapan budaya positif. Langsung saja, tapi sebelum itu mungkin bos boleh dibacakan dulu susunan acaranya. Ya, pembukaan. Yang pertama pembukaan, kemudian menyanyikan lagu Indonesia Raya, sambutan Kepala SMA Negeri 51 Jakarta yang akan diwakili oleh Mbak Nevi, kemudian ice breaking, kemudian tujuan pembelajaran, lalu paparan materi budaya positif, kemudian ada games, paparan materi, kemudian tanya jawab, kesimpulan, dan penutup. Tadi SBB-nya sudah ya, jadi sekarang kita lanjutkan lagi dengan menyanyikan lagu Indonesia Raya. Kepada Bapak Ibu Guru, kepada Ibu Guru semuanya dipersilakan untuk berdiri. Indonesia tanah air.
siang menjelang sore. Salam sejahtera buat kita semua. Puji syukur kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala. Kita bisa bersama-sama berkumpul di ruang Aufi dalam rangka diseminasi atau berbagi praktik baik tentang disiplin positif. Saya sapa dulu Frau Uri selaku calon guru penggerak, Mem Neni guru penggerak, Bu Sirega dan juga teman-teman yang lainnya. Tidak banyak yang bisa saya sampaikan dalam hal ini. Mudah-mudahan dengan diadakannya program guru penggerak ini dan juga diseminasi, semakin banyak guru-guru kita yang paham tentang disiplin positif. Bagaimana kita mendisiplinkan anak dengan cara disiplin positif, dan itu bisa kita terapkan dan sangat membantu kami sebagai kesiswaan. Jadi kita gak bisa sendirian, harus bareng-bareng, harus semuanya tergerak untuk mendisiplinkan anak. Kalau sendirian itu gak akan bisa disiplin positif ini. Jadi disiplin positif hanya sekedar teori belaka ya. Yang penting setelah ini adalah aplikasinya, gimana anak-anak kita punya karakter dan bisa menerapkan disiplin positif ini, seperti itu. Jadi guru-guru paham semua. Terima kasih Frau yang sudah mau berbagi ke kita-kita semua tentang disiplin positif. Dulu Mem Neni juga sudah, Bu Sirega juga sudah. Mudah-mudahan nih yang muda-muda tergerak juga ya untuk ikut guru penggerak. Itu semangat. Kalau udah tua-tua udahlah pensiun aja. Nunggu pensiun aja gitu ya. Semakin ini, tapi harus ya, harus kita belajar terus. Gak ada kata, wah udah mau pensiun gak usah belajar, gak bisa seperti itu. Karena belajar harus sepanjang hayat, harus belajar terus menghadapi anak-anak yang luar biasa ya. Apalagi besok, PPDB besok nih, zonasi, inklusi, dan macam-macam lah, kelakuannya berganti setiap tahun. Mungkin itu aja yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan setelah ini bisa benar-benar berdampak. Semakin banyak guru penggerak di sekolah kita, semakin berdampak positif terhadap sekolah kita ke depannya. Baik, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan sekaligus kita buka ya acara diseminasi ini dengan mengucap basmalah. Salam sehat dan sejahtera untuk kita semua. Saya akan mengawali dengan pantun. Siapa yang tak tahu burung cendrawasih? Hewan khas Papua, indah bulunya. Saya mengucapkan banyak terima kasih kepada Bapak Ibu yang telah meluangkan waktunya. Jadi ini sebenarnya sesi berbagi ini harusnya dilakukan di pertengahan Juni, tapi karena saya di tanggal-tanggal itu tidak di sini, jadi saya diminta untuk melakukan ini sebelum saya berangkat. Jadi ini disiapkan dengan sesingkat-singkatnya. Tapi mudah-mudahan walaupun dengan persiapan yang sangat singkat, tetap hasilnya memuaskan. Amin. Oke. Jadi yang pertama-tama saya mau mengajak Bapak Ibu untuk bergabung di yang terhormat Neni sebagai wakil kepala sekolah. Yang terhormat Bapak Ibu semua yang sudah hadir. Biasanya saya suka lupa kasih salam. Ya, join di class point. Hari ini kalau yang gambar A kayaknya lagi senyum ya, Bapak Ibu bahagia. Kemudian kalau yang B manyun, manyun, lemes, yang B kemarin ngantuk, matanya turun kayak orang depresi ya. Masa sih? Yang C? Oh ya, saya belum buka, maaf. Yang C
kuda. Nah, yang kuda ini senyumnya lebih lebar lagi dari yang A. Ini udah pilih nih. Iya, boleh, sudah bisa pilih. Bergabung di sini sudah ada 12 orang yang mengirimkan jawaban dan alhamdulillah itu dominan hari ini bahagia. Ada satu orang yang kayaknya nggak tahu ini kenapa lulus banget yang pilih B. Ada juga yang bahagia banget satu orang. Mau di spill nggak ini siapa yang milih apa? Ini bisa dicek ya siapa yang milih apa. Saya kasih. Yang lagi kurang semangat siapa tuh saya? Konsep inti budaya positif itu ada perubahan paradigma belajar, kemudian disiplin positif, nilai-nilai kebajikan universal, kebutuhan dasar manusia, motivasi perilaku manusia, posisi kontrol guru, dan keyakinan kelas, serta motivasi perilaku manusia. Nah, di sini saya punya pertanyaan teman Bapak Ibu, bisa jawab setuju atau tidak setuju. Yang pertanyaan pertama, apakah hukuman dapat mendisiplinkan anak? Tidak. Gumai, kenapa jawab tidak Gumai? Merusak hati mereka. Oke, kita lanjut ke pertanyaan kedua ya. Pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak. Setuju atau tidak setuju? Setuju. Ada yang tidak setuju? Kenapa punya yang tidak setuju? Kadang-kadang hukuman itu kan harus disesuaikan dengan tingkat kesalahan atau anak. Kan nggak semua membaca atau membersihkan halaman sekolah itu dapat. Iya. Saya setuju sama Bu Yun. Atau bisa jadi dia terlambat karena harus ngurusin keluarganya yang sakit. Tapi tetap dikasih hukuman sama gurunya. Itu kan kasihan juga ya, berarti kita gak ada empati sama anak tersebut. Oke, yang nomor 3, memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Tidak setuju. Tergantung kondisi ya. Oke, kalau Gus Regan nggak setujunya? Karena kalau kita selalu menginginkan penghargaan jadi dia itu hanya termotivasi karena hadiah. Iya. Karena dari golongan itu. Berarti itu motivasi ekstrinsik ya. Dia melakukan itu tuh bukan karena dari dirinya sendiri, tapi karena hanya mendapatkan penghargaan. Oke. Kalau Meni tadi ada sikon yang bisa aja penghargaan bisa meningkatkan motivasi belajar. Menurut Meni yang seperti apa kondisinya? Jadi kalau memberikan penghargaan kepada anak itu tidak berupa hadiah, tapi berupa kata-kata yang baik. Misalkan kamu hebat, kamu bagus, atau yang lainnya. Good job. Iya. Good job. Jadi jatuh saya. Jadi anak-anak tuh akan merasa diapresiasi. Okay. Jadi timbullah nanti motivasi. Kita lanjut ke pembelajaran paradigma baru.
Jadi pembelajaran dengan paradigma baru merupakan pembelajaran yang dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran berdiferensiasi, sehingga para peserta didik belajar sesuai kebutuhannya berdasarkan tahap perkembangan sesuai teori psikologi modern untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Nah, di sini perubahan paradigmanya yaitu kaitannya dengan teori kontrol atau teori pilihan. Nah, jadi ada miskonsepsi yang selama ini bahwa guru itu bisa mengontrol murid. Kemudian ada juga ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Itu sebuah perubahannya. Kemudian ilusi bahwa semua muatan positif, efektif dan bermanfaat. Ini tadi kaitannya dengan penghargaan ya tadi. Lalu ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Kalau mungkin ini dulu kita terapkan, tapi sebenarnya ini hal yang tidak baik lagi untuk diterapkan. Oke, ini penjelasannya tentang stimulus respon dengan teori kontrol atau teori pilihan. Jadi siapa sesungguhnya yang memiliki kontrol? Kalau stimulus respon, kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Jadi kita, kamu tuh harusnya begini. Tapi kalau teori kontrol atau pilihan, kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Ini misalkan tadi ada siswa terlambat, kita harus pahami dulu ini anak terlambatnya kenapa gitu. Jangan langsung, kamu udah tahu peraturannya bahwa gak boleh terlambat dan sebagainya. Kemudian perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Seharusnya tuh semua pelaku memiliki tujuan. Jadi semua tindakan yang dilakukan orang itu ada tujuannya dan berdasarkan kebutuhan mereka. Lalu orang lain bisa mengontrol saya, padahal seharusnya Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Sebaliknya juga saya bisa mengontrol orang lain, itu seharusnya Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Jadi sebenarnya ya diri kita sendirilah yang bisa mengontrol diri sendiri gitu. Mungkin kita sebagai guru hanya berperan sebagai pembimbing atau manajer. Lalu pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Seharusnya kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Nah, kita misalkan kayak tadi siswa terlambat, kita harus ajak dialog, ini siswa terlambatnya kenapa. Kemudian kita ajak ngobrol supaya dia bisa menentukan solusinya yang terbaik. Kemudian model berpikir menang kalah. Jadi kita yang menentukan, kamu tuh harusnya begini gitu ya. Itu salah. Jadi seharusnya bukan satu menang gitu. Jadi yang si murid itu harus menuruti apa kata gurunya. Itu maksudnya menang kalah. Harusnya guru itu memahami siswa ini kenapa. Jadi itu adalah model berpikir menang-menang. Dua-duanya menang. Itu enggak ada satupun yang salah. Iya. Itu bahasa Jawanya win-win solution. Kemudian, apakah makna disiplin? Disiplin ini berasal dari kata disiplina yang artinya belajar. Disiplin mengacu pada disiplin diri yang memiliki tanggung jawab terhadap apa yang dilakukannya berdasarkan nilai-nilai yang diyakini. Lalu, disiplin positif merupakan cara menerapkan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan peserta didik tanpa imbalan dari penghargaan atau reward, ancaman atau bahkan hukuman. Jadi udah nggak boleh lagi itu yang namanya punishment dengan reward. Jadi apakah makna disiplin? Jadi sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan peserta didik yang memiliki disiplin diri sehingga mereka berperilaku mengacu kepada nilai-nilai kebijakan universal dan memiliki motivasi intrinsik, jadi dari dirinya sendiri, dalam perubahan perilaku ke arah yang lebih baik, bukan karena dimarahin gurunya atau yang lain-lain, tapi dia menemukan sendiri. Kemudian nilai-nilai kebijakan universal itu adalah nilai yang disepakati bersama lepas dari suku, bangsa, agama, bahasa maupun
latar belakangnya. Jadi di semua wilayah, di semua negara itu biasanya berlaku umum ya, nilai-nilai kebijakan universal. Salah satunya itu yang sudah digaungkan oleh Menteri Pendidikan itu adalah profil pelajar Pancasila. Ada beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan berakhlak mulia, mandiri, bernalar kritis, berkebinekaan global, bergotong royong, dan kreatif. Nah, sebelum diberlakukannya profil pelajar Pancasila itu, pernah juga ada yang namanya 9 pilar karakter. Ini waktu kurang jelas kalau nggak salah. Sebenarnya sih intinya sama ya, tapi tergantung si para ahli. Kalau yang di profil pelajar Pancasila di situ kan kalimatnya beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Sedangkan di 9 gelar karakter itu cinta Tuhan dan segenap ciptaannya gitu. Intinya sebenarnya sama. Oke. Kemudian tadi seperti yang saya sudah sebutkan di awal bahwa semua tindakan yang orang lakukan itu berdasarkan kebutuhan dasarnya gitu. Jadi kebutuhan dasar manusia adalah segala sesuatu yang kita lakukan untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Seluruh tindakan yang kita lakukan memiliki tujuan tertentu, dan semua usaha terbaik yang kita lakukan adalah dalam rangka untuk memenuhi kebutuhan dasar kita dengan baik. Ketika kita mendapatkan apa yang kita inginkan, sebetulnya saat itu kita sedang memenuhi satu atau lebih dari satu kebutuhan dasar kita. Ada 5 kebutuhan dasar manusia. Yang pertama itu adalah bertahan hidup. Di antaranya kebutuhan untuk makan, pakaian, tempat tinggal, kesehatan, keamanan. Itu adalah kebutuhan bertahan hidup. Kemudian kasih sayang dan rasa diterima. Misalkan seperti rasa diterima, dipedulikan, berbagi, kerjasama, menjadi bagian dari suatu kelompok. Untuk yang ketiga adalah kebebasan. Mandiri, memiliki pilihan, mencoba hal baru, mampu mengendalikan arah. Yang kebutuhan yang keempat adalah kesenangan, seperti bermain, humor, antusiasme, tertawa. Dan terakhir adalah kebutuhan penguasaan, yaitu harga diri, keinginan untuk dianggap, memimpin, kemudian berprestasi, dan juga diakui. Nah, perilaku manusia ini juga didasari oleh kemungkinan ada 2 hal. Ya, makasih ya, Meg. Bisa motivasi ekstrinsik dan satu lagi motivasi intrinsik. Jadi kalau motivasi ekstrinsik itu untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Seperti tadi, karena dia kalau terlambat dihukum, jadi dia berusaha telat supaya tidak dihukum. Itu motivasi ekstrinsik. Lalu untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain seperti tadi itu. Ayo siapa yang maju ke depan, nanti ibu kasih nilai. Nah itu termasuknya motivasi ekstrinsik. Sedangkan motivasi intrinsik itu untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Itu memang itu timbulnya dari diri sendiri. Kemudian, nah, perilaku manusia ini juga didasari oleh kemungkinan ada 2 hal. Ya, makasih ya, Meg. Bisa motivasi ekstrinsik dan satu lagi motivasi intrinsik. Jadi kalau motivasi ekstrinsik itu untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Seperti tadi, karena dia kalau terlambat dihukum, jadi dia berusaha gak telat supaya gak dihukum. Itu motivasi ekstrinsik. Lalu untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain seperti tadi itu. Ayo siapa yang maju ke depan, nanti ibu kasih nilai. Nah itu termasuknya motivasi ekstrinsik. Sedangkan motivasi intrinsik itu untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Itu memang itu timbulnya dari diri sendiri. Kemudian, nah, yang berikutnya adalah 5 posisi kontrol guru. Ada penghukum,
ada pembuat rasa bersalah, ada teman, ada pemantau, ada manajer. Sebelum saya menjelaskan ke bawahnya, kira-kira Bapak Ibu ini selama ini ada di posisi yang mana? Sebagai penghukum kah? Pernah ya? Sudah sampai mana, Bapak Ibu? Lebih ke manajer kalau ke Nenny. Kalau Bu Elis, sudah sampai di mana posisinya? Sebagai teman kah? Atau pemantau? Atau si pembuat rasa bersalah? Rata-rata teman ya? Oke, sekarang coba kita lihat ke bawah. Jadi yang namanya guru yang memegang posisi kontrol sebagai penghukum itu biasanya menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, menyindir. Ini negatif ya Bapak Ibu ya. Mudah-mudahan gak ada ini di antara kita ya sebagai penghukum. Udah gak zamannya lagi. Kemudian si pembuat rasa bersalah itu senangnya ceramah aja. Kamu itu kalau misalkan gini itu sih membuat rasa bersalah. Jadi menunjukkan kekecewaan mendalam. Kalau teman itu suka membuatkan alasan-alasan untuk murid-muridnya. Yakin Bapak Ibu sebagai teman? Saya sih membuat teman. Misalkan kalau yang sebagai teman itu misalkan, ayo dong kalian kerjain soalnya. Bapak Ibu tapi sebagai posisinya sebagai guru piket ya. Kalau nggak dikerjain nanti saya disalahin nih sama guru kalian. Saya udah nyuruh tapi kalian nggak ngerjain. Ayo dong biar saya nggak dimarahin. Nah itu sebagai teman. Seperti itu ya. Kemudian kalau pemantau itu dia menghitung dan menghukum. Jadi emang peraturannya kayak gimana? Kamu tahu nggak? Nah itu yang sebagai pemantau. Dan yang paling baik adalah posisi kontrol sebagai manajer. Kalau memang kita coba berusaha pelan-pelan ya, supaya kita bisa jadi guru yang punya posisi kontrol manajer. Jadi mengajukan pertanyaan-pertanyaan, berusaha memahami siswanya seperti apa, dan memimpin siswa untuk melakukan sesuatu itu karena motivasi intrinsik. Itu intinya yang posisi kontrol sebagai manajer. Nah, di sini saya ada pertanyaan pakai kelas poin lagi di jawabnya. Ini pertanyaannya, kalau misalkan gurunya bilang apa yang telah kamu lakukan, nah itu kira-kira dia sebagai penghukum, pembuat bersalah, teman, pemantau, atau manajer? Ya, silakan dikirim jawabannya di kelas poin. Oh, lagi loading. Kalau kelas poin memang pengaruh banget sama jaringan. Ya, nggak keluar lagi. Malah minta keluar dia. Ada yang jawab manajer, pembuat rasa bersalah. Ini kenapa tulisan manajer ini jauh lebih besar? Itu artinya dia ada beberapa orang yang jawab atau jawaban yang paling banyak dijawab. Ada Bu Mai, Bu Vero, Bu Citra, sama Bu Elis. Kemudian ada yang jawab pemantau, ada pembuat rasa bersalah. Oke, ini saya tutup aja ya biar cepat. Kira-kira jawabannya benar apa tadi, ada yang jawab pembuat rasa bersalah, mantau, sama satu lagi apa? Manager. Nah, itu jawabannya yang benar adalah pemantau. Ya. Oke, pertanyaan berikutnya. Ini gurunya bilang, berapa kali sih Bapak harus memberitahu kamu ya? Apakah itu penghukum, pembuat rasa bersalah, teman, pemantau, atau manajer? Apa itu?
satu lagi. Gurunya bilang, ya udah, kali ini gak apa-apa, nanti ibu bantu beresin ya. Itu pendukung, pembuat rasa bersalah, teman, pemantau, atau manajer? Teman. Iya, jawabannya adalah sebagai teman. Oke, kita lanjut ke yang berikutnya adalah restitusi. Ini tadi sudah dibahas sebelumnya. Jadi restitusi itu adalah proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Nah, untuk menerapkan restitusi ini ada 3 tahapan yang dilakukan atau disebut juga dengan segitiga restitusi. Langkah yang pertama adalah menstabilkan identitas. Jadi menstabilkan identitas ini gurunya tuh lebih ke yang berusaha memahami bahwa melakukan kesalahan itu adalah sebuah proses pembelajaran gitu. Gak apa-apa berbuat salah, tapi kita harus belajar dari kesalahan itu. Intinya seperti itu. Kemudian langkah yang kedua yaitu validasi tindakan yang salah, yaitu menanyakan alasan kenapa kamu melakukan itu. Kemudian guru juga memancing anak gitu agar siswa bisa menemukan cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang dia butuhkan itu. Misalkan dia ngatain temennya gitu, tapi maksudnya bercanda, dia senang aja ngatain cuma untuk bercanda, berarti dia ada kebutuhan rasa senang itu tadi gitu. Nah itu kita alihkan. Gimana sih caranya supaya kamu bisa mengalihkan rasa senang itu tapi tanpa membuat orang lain gak nyaman gitu. Dan langkah yang terakhir adalah menanyakan keyakinan. Jadi tindakannya itu gak sesuai dengan keyakinan kelas yang mana. Dia melanggar keyakinan kelas yang mana. Misalkan dengan dia ngata-ngatain temennya, itu adalah berarti menghargai orang lain. Biasanya kan di keyakinan kelas kita membuat menghargai orang lain, orang ya diri sendiri dan orang lain. Terus kita juga mengarahkan siswa untuk kamu itu pengen jadi orang yang seperti apa. Itu intinya. Nah, jadi di sini di tahap yang menstabilkan identitas yaitu membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran. Menggeser dari identitas gagal ke identitas sukses. Kemudian pada tahap validasi tindakan yang salah itu semua perilaku itu didasari oleh kebutuhan tertentu. Kayak tadi dia bercanda, mengolok-olok temannya, itu karena dia butuh rasa senang. Kemudian menggeser dari pemikiran stimulus respon menjadi proaktif. Sedangkan untuk yang menanyakan keyakinan itu diberikan pertanyaan bermakna untuk memunculkan motivasi intrinsik dan juga mengingatkan keyakinan murid dengan tindakan yang salah. Nah, di sini dari pengalaman saya, ini contohnya adalah kasusnya Rila. Jadi Rila sangat emosi dengan Anto hingga melemparkan alat tulisnya ke arah Anto dan melukai wajahnya. Hal ini dipicu karena Anto kerap meminjam alat tulis Rila sampai rusak atau hilang. Nah di sini ada videonya. Kita masih punya banyak waktu kan ya? Kayaknya enggak ya. Nah ini saya skip aja ya. Kita lanjut aja. Oh ya, sebelum ke ini, ke slide ini ada pertanyaan. Ada games juga. Di ada Bu Cici, siapa sih? Ada mus.
Ya, ini dalam pendekatan identitas gagal, fokusnya adalah memberikan hukuman yang keras untuk mendisiplinkan murid atau anak. Benar atau salah? Ya. Jawabannya yang benar adalah salah.
CD dari kemarin, jadi masih banyak banget ya. Harusnya nggak boleh ikut ya. Pertanyaan berikutnya, dalam metode identitas sukses restitusi, siapa yang membuat keputusan untuk menjalankan restitusi? Merah guru, kuning keduanya bersama-sama, biru murid atau anak, hijau pihak sekolah. Jawabannya benar adalah